Pak, cara mudah pembagian dong. Pembagian, misalnya berapa? 973 dibagi 4. Oke, 973 dibagi dengan 4. Oh, oke. Pakai metode kanji seribu ya? Oke, Pak. Oke, ini kan 9. Kemudian 7 dan 3. Nah, sekarang kita buat kakinya dulu. Pertama berapa ini? 9. Tapi sebaris berapa ini? 4. Sebaris ini 4 ya. Jadi hitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita buat badannya. 1, 2. Nah, ini dapat berapa kakinya? Dapat berapa? 2. Dapat 2 ya. Nah, ini kan ada 1. Sisa 1, kita masuk ke belakang. Jadi berapa? 17. Kita buat 17 kakinya. Itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Kita buat badannya. 1, 2, 3, 4. Dapat berapa? 4. 4. Sisanya berapa? 1. Kita masukin ke belakang. Jadi berapa ini? 13. 13. Kita buat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 1. 13. Kita buat lagi badannya. 1, 2, dan 3. Dapat berapa? 3. Dapat 3. Sisa berapa? 1. Oke. Kan angkanya udah habis. Jadi kalau ini 1, kita pinjem 0, dikasih koma. Nah, jadi buat berapa ini? 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat badannya. 1, 2. Dapat berapa? 2. Dapat 2. Nah, sisinya berapa ini? 2. Sisinya 2. Masukin ke atas. Nah, kalau udah pinjam 0, jadi kau maju sekali aja ya. Kasih 0. Buat berapa itu? 20. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita buat badannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat berapa? 5. Dapat 5. Jadi 973 dibagi 4, hasilnya berapa? 243,25. Oke, okay, Pak.